Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama my channel YouTube Davin Fadil. Para sahabatku subscriber dimanapun Anda berada, semoga para sahabatku semuanya masih diberikan kesehatan, kelapangan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Para sahabat subscriber, kita mulai pak yang kedua para sahabat subscriber tentang kegiatan saya. Di pagi hari ini para sahabat subscriber, kita mau apa itu rewang ya? Rewang itu gotong royong para sahabatku di tangga. Penasaran saudaraku, kita lihat keseharian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabatku subscriber dimanapun Anda berada. Semoga di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kelapangan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi hari ini para sahabatku subscriber, kalau di kampung namanya rewang. Rewang itu gotong royong. Gotong royong. Ini di tempat saudara saya para sahabat subscriber. Di tempat saudara saya ini lagi kegiatan. Nah, kegiatan itu namanya apa ya? Kegiatan itu gotong royong para sahabat subscriber. Kita mau motong kambing ini. Di sebelah timur ini juga sesepuh Dusun Jaten Bapak Sukapti. Wah. Sugeng enjing Pak Sukapti. Enjing itu lho Pak. Enjing. Wah, siap. Oh, waduh. Siap. Dan di samping juga wah. Keponakan saya, wah. Dan di sini juga sesepuh orang Jaten. Dan kita lihat-lihat di review di pawon. Pawon itu apa ya? Namanya juga tempat apa? Pawon itu biasanya itu kalau bahasa Indonesianya itu untuk memasak ya. Ya. Pada kumpul juga. Ini sami-sami juga. Dek, karo banyong. Kalau di kamu para sahabatku, kalau rewang atau gotong royong ini kompak para sahabatku. Dan inilah suasana di kampung. Jadi kita harus rajin gotong royong kalau saudara-saudara kita ada hajatan, ada apa-apa keperluan apa. Kalau di kampung itu kompak gotong royong para sahabatku. Ntar lagi juga ini mau penyembelihan kambing para sahabat subscriber. Dan ini Bapak RT saya ini. Wah. Anak lagi. Dan ntar para sahabatku subscriber, lokasi untuk penyembelihan kambing itu di belakang rumah para sahabatku, atau di kebun itu di perkebunan di belakang rumah para sahabatku subscriber. Kalau orang Jawa itu di kebun-kebun itu perkebunan, perkebunan di kebun di kebun para sahabatku. Lokasinya juga kayak gini para sahabatku. Dan ini lokasinya antar penyembelihan kambingnya di kebun atau di kebun. Ini tadi juga udah bikin luangan untuk penyembelihan kambingnya. Dan ini para ibu-ibu juga lagi juga memasak, mempersiapkan lah. Para sahabat gue nih, kegiatan ibu-ibu di pagi hari ini. Lo akhir rewang itu. Dan ini para sahabatku, kambingnya udah datang dan kita mulai mau menyembelih kambingnya para sahabatku. Oh.
dan kita mau menyembelih kambing eksekusi. Eksekusi itu apa bahasanya? Menyembelih kambing. Ayo, kau ngelar yuk. Yuk. Dan di pagi hari ini para sahabatku, kita mau menyembelih kambing ya, untuk acara sedekah atau syukuran untuk almarhum Bapak Tarno. Syukuran apa itu, tujuh harinan. Kowe ngarep wae, kowe kuwi wandan iku to kok. Ayo. Ayo. Untuk para sahabat subscriber di mana berada berada. Ini kambingnya juga lagi. Ini boleh kambing. Dan ini masa eksekusi. Lekro Pak RT ya. Para sahabatku, dan kita bisa ketemu vlog. Atau malik. Bismillahirrahmanirrahim.